pagi hari ini saya berkunjung ke Balikambang, Kota Solo, dalam rangka melihat geliat aktivitas para seniman, utamanya seniman rakyat, baik itu wayang orang, baik itu ketoprak, baik itu reog, dan seni tradisi yang lain, yang kita tahu sudah 2 tahun ini vakum, tidak ada kegiatan, dan saya harapkan setelah pandemi bisa kita kendalikan, kita harapkan aktivitas itu bisa dimulai lagi. Yang paling penting itu, seni tradisi, seniman rakyat, wayang orang, reog, ketoprak, semuanya harus hidup kembali dalam rangka merawat, memelihara seni budaya kita. Ya. Saya rasa itu, pagi hari ini saya bertemu dengan para seniman seni tradisi. Ya. Pertama kembali ke Balikambang, melihat kembali gimana ini Pak? Ya, yang paling penting dihidupkan kembali sebagai sebuah pusat kebudayaan, dan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap seni budaya kita, dan utamanya juga bisa menunjukkan bahwa seni tradisi itu tetap hidup sampai kapan. Revitalisasi ini ya Pak ya? Semua yang berkaitan dengan kebudayaan, seni budaya, pemerintah pusat akan terus dorong, dimanapun. Ya. Terima kasih Pak.